band popular, Flow88 menyifatkan konsert anjuran mereka pada 27 Mac depan sebagai hadiah buat peminat. Titik permulaan Flow88, dinamakan sebagai IT8 Infinity Concert Flow88, berkata konsert tersebut bakal menjadi titik permulaan yang besar dan baharu buat mereka. Bakal mempersembahkan 13 buah lagu termasuk lagu hits. Dedah kumpulan ini, semua lagu tersebut bakal diberi susunan baru sekaligus peminat akan mendengar versi itu buat pertama kali. Objektif utama kami sebenarnya konsert ini sebagai titik permulaan untuk buat sesuatu yang lebih besar pada masa akan datang. Selain itu, ia juga merupakan penghargaan kepada para peminat di mana kesemua lagu yang kami bakal bawakan akan diberi susunan yang baru, kata Flow88. Raikan Apak dan Kizo. Selain itu, konsep Flow88 yang akan diadakan di Grand Barakah Hotel Ampang, dahulunya dikenali sebagai The Palmer Hotel, berbesar hati meraikan Apak Alifah dan Kizo sebagai tetamu istimewa mereka. Jelas Flow88 yang dianggota Acoy, Akram, Ami, Ali Ilham, Eric Kuzi dan Falik, penyanyi dan komposer itu telah banyak membantu menaikkan nama dan lagu mereka sepanjang bertapak di dalam industri. Kami akan menjemput Apak sebagai tetamu khas kami kerana ingin menghargai Apak yang banyak membantu kami selama ini. Bukan tidak menjemput selebriti lain tetapi kami ingin ketengahkan bahawa Apak adalah idola kami, kata mereka. Dalam konsert itu juga, kumpulan yang kini terkenal dengan single 24,434 ini turut menjemput kumpulan Caramel sebagai artis undangan mereka dan akan membuat persembahan pembukaan kelak, difahamkan. Kumpulan penyanyi wanita itu merupakan anak didik mereka dan konsert tersebut bakal menjadi pengenalan buat mereka untuk beraksi di khalayak ramai. Flow88 ditemui di sidang media IT8 Infinity Concert di Grand Barakah Hotel Ampang pada petang Khamis.